Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Fer, ngomong-ngomong soal Santi, berapa lama sih di Malang? Gak tahu juga ya, Mer ya. Kan soalnya di sana ada urusan keluarga dia. Emangnya kenapa sih lo nanyain dia? Ngangenin tuh anak. Tolong taruh sini ya. Oke. Okay. Eh, Bill, sejak Santi ke Malang, kayaknya bawaan lo suka gak tenang. Ya, namanya juga bini lagi jauh dari kita, Jim. Gimana bisa tenang sih? Kenapa, Lil? Lo takut bokil lo disamper orang? Takut sih kagak. Tapi gue percaya bini gue setia sama gue. Umpamanya nih, Santi ketemu sama cowok bekas teman lamanya, terus mereka akrab, kira-kira gimana lo? Cemburu nggak? Terus terang, iya juga sih. Gue memang rada cemburuan, Jim. Soalnya gue tahu diri, dibanding bini gue, tampang gue kan gak ada apa-apanya, Jim. Biar jelek yang namanya laki-laki, ya tetap laki-laki, Bill. Dunia ini nggak selebar daun kelor. Jangan takabur lo. Gue nggak takabur. Tapi istilah cemburu nggak ada dalam kamus gue. Gue yakin 1000% kalau Mary nggak berani macam-macam. Hati-hati kalau ngomong. Kalau lu bisa bilang dunia tidak selebar daun kelor, cewek kan juga bisa bilang begitu, Jim. Sepupu kamu jujur amat ya. Kalau dia berani nggak jujur, terus ketahuan sama si Santi, Santi bisa bikin hamil mabok. Gue udah bilang, gue nggak tak kabur. Mary nggak bakalan ngelirik cowok lain. Soalnya, nih lihat terong gue, jaminan mutu. Terong lu banggain. Bener tuh, Mer. Dia ramah tuh orang. Tunggu aja. Kalau Santi bisa bikin si Habil mabok, gua bisa bikin si Jimmy pingsan. Kamu mau bikin dia cemburu buta? Cemburu buta sih tanggung. Soalnya itu cemburunya orang yang lagi merem. Nah, gua mau bikin dia cemburu melek. Kamu mau ngegay cowok, Mer? Nggak juga sih. Tapi gua lagi punya kesempatan untuk bikin dia pingsan. Ceritanya mau manasin dia nih. Tadinya kan gue nolak ikutan reuni teman-teman SMA dulu, soalnya acaranya gitu-gitu aja sih. Tapi ntar kalau gue diteleponin lagi, gue bakalan bilang iya. Ya, ntar minumannya dingin. Mer, minumannya mana sih? Iya, bawel. Lu bener-bener. Wah, mereka udah hampir 50 tahun bikin minuman aja gak kelar-kelar. Maju dong, maju. Allah. Pegang. Telepon. Sorry. Halo, Lisa, aduh gimana? Iya, gue mau ikutan, tapi gue masih banyak acara nih, Lis, jadi gue gak bisa datang. Hati-hati kalau mau berdiri, tercatur berantakan lagi. Gak usah kasih tahu, gue udah ngerti. Kalau berantakan, justru gue yang rugi. Dua langkah lagi, lu skakmat, Bil. Enak aja lu. Apa? Tanto? Iya, cowok keren jago basket. Yang dulu suka diantriin cewek-cewek. Mau datang? Oh, kalau gitu semua acara gue batalin. Gue ikut. Gue datang. Enggak ada apa-apa. Barusan ada kucing nyenggol meja. Lu sih, Bill. Loh, kenapa berantakan begini? Udah mau kalah, Jimmy? Diam lo. Aduh. Makanan nih buang-buang, dosa lo. Rasain lo, makan tuh donat. Oke deh ya, sampai ketemu. Bye-bye. Ada apa sih, Mbak Mary? Oh, Mas Jimmy udah-udah kayak anak kecil begitu? Kakak ipar lo lagi kumat. Dengar. Jim, kamu gak apa-apa kan kalau gue reuni sama teman-teman SMA dulu? Silakan aja. Kenapa mesti nanya? Emang gue tipe suami yang cemburuan? Siapa tahu? Jangan samain gue sama Habil. Dia sih gak level. Bener nih? Bener. Tapi ada syaratnya. Apa? Kalau temen cewek kamu ada yang cakep, sampein salam gue waktu kamu reuni. Ntar gue sampein. Ada satu syarat lagi. Apa lagi? Kamu mesti pakai cincin kawin. Lo reuni aja gue pakai cincin berlian. Harus pakai biar semua pada tahu kalau kamu udah punya suami. Dia mau bikin panas gue. Gue nggak panas. Sion, bangun Sion. Bangun cepat. Males banget sih lu. Bangun. Kalau enggak panas ngapain sih mau Jimmy? Orang yang enak tidur dipaksain bangun.
Gue cuma mau nanya doang. Hebatan mana si Tanto teman SMA-nya Mary dibandingin sama gue? Hebat Mas Jimmy dong. Buktinya Mas Jimmy bisa dapetin Mbak Mary. Jujur lo sih. Besok lo gue kasih bonus nobar. Mary cuma mau manasin gue doang. Nggak taunya adiknya sendiri bisa gue lecehin sampai buka rahasia. Halo Ibu, rajin banget nih. Beginilah. Aduh, bagus amat. Ini oleh-oleh Jimmy dari Taiwan. Dia minta supaya gue aja yang ngebersihin. Aduh, romantisnya. Ini bukan soal romantis, tapi gue gak berani ambil risiko kalau nyuruh Sion. Sion kan rada ceroboh. Kalau sampai barang ini pecah, oloh, si Jimmy bisa ribut sampai seminggu. Gimana Mer, soal reuni? Ya, si Jimmy sih sok cuek, tapi gue tahu kalau dia kesel. Puas dong lo ya? Oh, belum. Belum apa-apa. Gue mau minta Lisa, sahabat gue SMA dulu, yang kemarin telepon tuh, supaya dia nyuruh Tanto kesini, ngebantu gue manasin Jimmy. Bisa mabok tuh Jimmy. Mabok? Ho, gue mau bikin dia pingsan. Ngapain gue mesti pingsan? Mereka kan cuma pergi reuni doang. Biasa kan? Eh, lu gak inget gimana semangatnya Mary waktu nerima telepon? Apalagi nyebut itu nama cowok. Sorry, Bill. Gue bukan tipe cemburuan kayak lu. Gue jadi suka ngeri sendiri ngeliat lu, Jim. Lu orangnya suka takabur sih. Bukannya takabur, Bill. Kita bicara pakai logika aja deh. Kalau Tanto memang lebih dari gue, kan pasti dari dulu-dulunya Mary gak bakal milih gue jadi suami. Paling bisa lu, Jim. Kamu ngomong gitu sama Jimmy. Malah saya dikasih duit, Mak. Hah? Pinter juga ya kamu ngakalin Jimmy ya? Sian sih gak niat ngakalin. Cuma asal ngomong aja. Abis enak-enak tidur dibangunin terus ditanyain macam-macam. Jimmy. Ya sayang. Ini kopinya. Yo Mer, pinjam Mer. Mary. Tanto ya? Aduh, apa kabar? Ayo masuk, masuk, masuk. Tahu siapa sih orangnya? Dulu tampang kamu kelimis banget. Sejak kapan nih ada kumis? Sejak mulai cari jodoh beneran. Ada iklan di biro jodoh. Ini Jimmy, suami gue. Jim kenalin Jim, teman sekolah dulu, Tanto. Jimmy, Tanto. Kalau memang susah cari jodoh, Bung, mungkin bisa ngelamar staff saya di kantor. Dia baru aja cerai sama suaminya. Mary, ini spesial untuk kamu. Aduh, Ta. Aduh, terima kasih banyak. Aduh, kamu kok masih inget sih bunga kesenangan saya? Hah? Mer, kamu kok nggak bilang kalau senang sama mawar merah? Di dekat kantor gue yang kayak gini, banyak yang ngobrol. Allah. Bentar ya, gue taruh di vas dulu. Bentar. Sebagai pedagang mobil, saya harus selalu ingat apa yang disukai oleh langganan saya. Betul, Bung. Tapi Mary istri saya, bukan langganan saya. Makanya saya nggak pernah ngasih tanaman yang bisa dipotong begitu. Tapi tanaman yang bisa ditancepin. Jimmy? Ngobrol-ngobrol dulu ya, mau bikin minuman. Nggak usah repot-repot, Mer. Saya cuma mampir sebentar kok. Mobilnya ditaruh dalam pekarangan apa di luar? Di luar, tapi alarmnya sudah saya pasang kok. Kesenggol dikit aja, pasti langsung bunyi. Wah, kalau gitu kita aman. Yuk kita santai. Silahkan duduk deh. Kelihatannya ada janji lain nih. Iya, mau ngecek persiapan panitia reuni. Ah, udah. Urusan gitu kan bisa ditunda. Makan malam di sini aja sekalian. Iya deh. Dia mau makan malam di sini. Iya. Tadinya sih gue cuma basa-basi aja. Enggak taunya dia main iya-iya aja. Ya udah, gue mesti bilang apa lagi. Baru kali ini gue ngalamin ada tamu nggak ngerti di basa-basiin. Udahlah. Ini Jim, tolong bawa aja. Gara-gara dia minuman gue jadi tumpah. Sekarang impas. Mumpung kamu di sini, tunggu sebentar. Gue mau siapin minuman buat Tanto. Kamu bawain ya, gue mau siapin makan malam. Ah, kamu aja, Mer. Aduh, gue mau ke kamar mandi. Perut gue ngedadak mulus gara-gara teman kamu. Aduh, Jim. Masa sih tamu kamu disuruh bengong sendirian? Emang gue pikirin. Aduh, Jimmy. Ibu, gue pusing deh. Lo kok berdiri aja, bukannya duduk. Ini minum. Terima kasih.
ya kamu udah ngebantu gue manasin si Jimmy. Dulu kan kita sudah janji, geng belajar kita harus siap saling bantu-membantu, kapan saja. Makanya begitu si Lisa bilang, kamu minta gue ngebantuin untuk manasin suami kamu, gue langsung kesini. Jangan sebut nama gue Jimmy, kalau gue gak bisa ngerjain orang. Gue sih gak niat kerjain, tapi begitu suami kamu sok basa-basi nawarin makan malam, gue langsung iyain aja, biar makin seru. Kayak cerita film aja. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.